Warga Gang Nusa Indah Melong Cimahi Selasa pagi dikejutkan dengan penemuan dua kerangka manusia di sebuah rumah warga. Peristiwa berawal saat tim kesehatan Puskesmas Melong Asi yang melakukan pendataan warga ditolak masuk oleh pemilik rumah. Curiga dengan penolakan warga, tim kemudian memaksa masuk ke dalam rumah dan mendapati dua sosok tertutupi kain sarung nampak tengah tertidur. Setelah kain dibuka, petugas mendapati dua kerangka manusia yang masih utuh, terbaring di sofa dan lantai rumah. Pemilik rumah hingga kini masih dimintai keterangan di Mapolsek Cimahi.